Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, dahsyat, Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah teman-teman. Nah, gimana kabarnya setelah liburan semester 1 kemarin? Senang ya pastinya ya. Kira-kira teman-teman kemana aja ya liburan kemarin? Nah, hari ini hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, teman-teman mulai masuk kembali ya, belajar di sekolah bersama-sama lagi sama Bu Merlin, sama Bu Sri, dan sama teman-teman yang lainnya. Oh ya teman-teman, untuk hari pertama kita masuk sekolah di semester 2, hari ini Bu Merlin mau bercerita dulu, mau bercerita bersama teman-teman. Nah, tentang liburan kemarin teman-teman. Liburan kemarin Bu Merlin dan Bu Guru Lebah Ceria itu salah satu harinya diisi dengan rekreasi teman-teman. Rekreasinya ke daerah Pasuruan, ke tempat edukasi Makoya dan Cimory Dairyland teman-teman. Nah, rekreasi kemarin itu tanggal 29 teman-teman. Bu Guru berangkat bersama-sama dari Al-Akbar, Masjid Al-Akbar, naik bis teman-teman. Ada 2 bis. Kok banyak Bu Merlin ada 2 bis? Iya, karena yang ikut rekreasi bukan Bu Merlin dan Bu Guru Lebah Ceria saja teman-teman, tapi seluruh guru RA yang ada di cabang 5 dan cabang 6 Surabaya. Jadi banyak teman-teman. Nah, awalnya kita berkumpul dulu. Semua Bu Guru berkumpul di area Masjid Al-Akbar, tepatnya di depan RA Masjid Al-Akbar teman-teman. Berkumpul mulai dari jam 6 sampai jam 7, menunggu lengkap, lalu semuanya naik ke bis teman-teman. Bisnya ada 2 ya. Naik ke bis, setelah dicek semua gurunya lengkap, kita mulai perjalanan dari Surabaya menuju Pasuruan. Kita berangkat pukul 7 teman-teman, pukul 7 pagi. Nah, kita berangkat dari Surabaya, lalu kita lewat tol teman-teman. Jadi perjalanannya tidak terlalu lama teman-teman, sekitar 1 jam setengah sampai 2 jam sudah sampai. Nah, sudah sampai di daerah Pasuruan, tepatnya di Pandaan teman-teman. Destinasi rekreasi pertama yaitu ke Makoya. Nah, di sana Bu Guru, Bu Merlin dan Bu Guru semua outbound teman-teman, bermain games, lalu kita berenang teman-teman. Nah, jadi di Makoya itu ada tempat berenang, ada tempat untuk main games, ada flying fox, ada jembatan titian, itu untuk anak-anak tapi, lalu ada tempat untuk melihat binatang. Nah, di sana ada kambing, ada juga kelinci. Kita bisa belajar tentang kambing dan kelinci, teman-teman. Lalu ada juga kolam renangnya. Nah, pada saat di Makoya, kita itu di sana sampai jam 12, teman-teman. Setelah di jam 12, kita berangkat lagi ke Cimory Dairyland. Nah, di sana Bu Guru sebenarnya akan belajar tentang Cimory teman-teman, tentang asal-muasalnya dari susu sapi dan lain sebagainya. Tapi karena hujan, jadi nggak jadi masuk teman-teman. Karena kan kebetulan Cimory Dairyland-nya itu outdoor, ruang terbuka, jadi tidak maksimal kalau dalam kondisi hujan. Jadi tidak jadi masuk teman-teman. Tapi tidak sedih, karena di Cimory Dairyland ada supermarket yang besar. Di sana Bu Guru belanja-belanja, ada banyak teman-teman. Ada camilan, ada susu, yogurt, cake roll, dan banyak sekali. Setelah selesai belanja-belanja, karena cuaca masih hujan, Bu Guru memutuskan untuk kembali lagi ke bis teman-teman.
Nah, setelah dirasa sudah lengkap semuanya, sudah naik bis, guru melanjutkan perjalanan lagi ke Masjid Cengho, teman-teman. Masjid yang di Pasuruan warna merah besar itu loh, teman-teman. Nah, siapa yang pernah ke Masjid Cengho? Kalau belum pernah, boleh kapan-kapan teman-teman bersama ayah bunda pergi ke Masjid Cengho ya. Di sana, di Masjid Cengho juga ada pasarnya, teman-teman. Khusus menjual oleh-oleh. Ada berbagai macam snack, ada tape, ada ubi-ubian juga. Nah, di Masjid Cengho, Bu Guru tidak lama, teman-teman, cuma sampai jam 5 saja. Setelah itu, setelah jam 5, Bu Guru kembali pulang ke Surabaya. Sampai di Surabaya, pas maghrib, teman-teman, setelah azan maghrib. Nah, sudah sampai di Surabaya, sudah sampai lagi di Masjid Al-Akbar. Nah, itu satu hari, teman-teman, rekreasi ketiga tempat, seru sekali. Itu tadi, teman-teman, cerita rekreasi Bu Merlin dan Bu Guru Lebah Ceria pada tanggal 29 Desember 2021. Nah, sekarang gantian teman-teman ya, silakan teman-teman menceritakan liburan kemarin ngapain aja ya, di video ya teman-teman ya. Nanti dikirimkan ke Bu Guru. Bu Guru tunggu cerita dari teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Bu Merlin hari ini. Sampai ketemu di lain video ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.